Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi pagi ini kita ada di kampus ini. Kita juga dihubungi salah satu dosen untuk ada mahasiswanya yang ingin mendaftarkan diri mengikuti sidang skripsi guys. Jadi saat ini tuh masih tahapan skripsi ya, akhir tahun. Nah, jadi saya dipanggil guys untuk menerima berkas tersebut. Tapi kita ya apa ya, jalan-jalan santai aja. Yang penting kan tetap itu guys, tetap mengikuti prosedur yang ada. Yang penting semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Agak capek guys. Mau ngeluh tidak boleh ngeluh, karena kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan ya guys. Lumayan capek, lumayan lelah. Nah itu kehidupan. Tetap berjuang. Ya, mau kita gunting rambut ini entar lagi, guys. Tapi masih emang gitu dengan rambut kita yang ini. Mungkin itu saja ya, tetap semangat. Jadi aktivitas kita sehari-hari, baik itu di dunia dunia pendidikan, dunia perusahaan, dunia yang lainnya ya, tetap kita nikmati jalannya. Kunci dari kehidupan itu ya dinikmati dan kesabaran aja. Jadi kita harus menikmati pekerjaan kita, seberat apapun pekerjaan kita, kita nikmati saja. Dan seringan apapun pekerjaan kita ya udah kita syukuri aja gitu kan, kita jalani, kita nikmati, terus sabar gitu. Intinya aja sabar dan nikmati aja, kunci paling penting hanya itu guys. Ya kalau nggak sabar ya agak ruwet, tapi kalau sabar otomatis itu guys. Jadi seperti itu kan, untuk menggurui cuman untuk berbagi saja ya. Sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.